Halo guys, saya Pak Ujang. Welcome to my channel. Video ini hanya menginformasikan mengenai spesifikasi dari ponsel yang dibahas. Dan kami juga tidak mereviewnya secara fisik, melainkan hanya berdasarkan data yang tersedia dari sumber yang sudah ada. Xiaomi 12S Ultra dirilis pada tanggal 9 Juli tahun 2022. Sedangkan Samsung Galaxy S22 Ultra dirilis pada tanggal 25 Februari tahun 2022. Desain. Panjang ponsel. Lebar ponsel. Ketebalan ponsel. Berat ponsel. Screen. Tipe layar yang dipakai pada kedua ponsel. Ukuran layar ponsel. Aspek rasio. Resolusi pada layar ponsel. Screen to body rasio. Kerapatan layar yang disematkan pada ponsel. Refresh rate yang diusung pada layar ponsel. Water resistant. Ukuran nanometer pada ponsel. Proteksi yang dipasangkan pada layar ponsel. Kecerahan layar ponsel. Hardware. Sistem operasi yang dipakai pada kedua ponsel. Kecepatan GHz pada prosesor. Sistem jaringan yang didukung. Tipe chipset yang dipakai pada masing-masing ponsel. GPU yang ditanamkan pada masing-masing ponsel. Kapasitas baterai yang dimiliki pada ponsel. Dukungan fast charging yang dibawa. Kamera. Ukuran lensa kamera pada bagian belakang.
maksimal record video menggunakan kamera bagian belakang. Ukuran lensa kamera depan ponsel. Maksimal record video menggunakan kamera depan ponsel. Storage. Slot untuk kartu memori. Versi UFS yang terpasang pada masing-masing ponsel. Maksimal varian RAM yang tersedia. Maksimal varian internal storage yang tersedia. Fitur. Versi slot USB yang terpasang pada masing-masing ponsel. Slot khusus untuk earphone jack. Fitur FM radio. Dukungan fasilitas NFC. Versi Bluetooth yang ditanamkan pada masing-masing ponsel. Dukungan fitur infrared. Dukungan sensor keamanan fingerprint. Hasil keseluruhan. Berikut adalah varian warna yang tersedia. Skor yang diperoleh pada video ini bukanlah hasil final dari spesifikasi masing-masing ponsel, dan Anda memiliki keputusan untuk menentukan ponsel mana yang lebih baik. Kita jumpa lagi di next video. Salam, One and Spec.